Jana Nick akhirnya tampil mengulas susulan kabar angin yang mendakwa hubungan cinta yang terjalin bersama pelakon Dini Shadzman sudah berakhir. Tidak mahu mengia atau menafikan, Jana bagaimanapun mengakui single Mentari Setia Ciptaan bersama IPPO Hafiz merupakan luahan hati yang sedang dialaminya ketika ini. Hampir sebulan saya menyepikan diri, saya nak tenangkan diri. Nak ruang dan masa untuk diri sendiri. Kalau tanya saya sekarang, betul ke dah putus cinta? Jawapan saya, no comment. Dengarlah lagu yang saya keluarkan, Skim Luahan Hati Saya. Muzik video itu adalah cerita yang sebenar, katanya. Pelakon drama Cari Aku di Syurga itu berkata demikian menerusi temu bual bersama Melodi TV3, Ahad lalu. Ditanya sama ada dia menggunakan publisiti putus cinta untuk mempromosikan lagu Mentari Setia, hos Family Duo ini mengakui dia menitiskan air mata kerana single berkenaan. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.